Pria ini tega membunuh ibu kandungnya sendiri karena sering diomeli. Dia adalah David Humaidi, 27 tahun, tinggal di Desa Urek-Urek, Kecamatan Gundanglegi, Kabupaten Malang. Dia adalah pengangguran profesional yang memiliki dua anak. Entah karena angin apa, pada tanggal 15 April 2023, ia tega membunuh ibunya sendiri, Sunarsi, menggunakan sajam sebanyak 3 kali di bagian dada dan perut. Warga sekitar langsung tahu dong dan melarikan Sunarsi ke rumah sakit, cuma nyawanya nggak ketolong. David kemudian diamankan pihak berwajib. Diketahui Sunarsi merupakan TKW Hongkong yang selalu pulang menjelang Lebaran. Motif dari aksinya adalah sakit hati karena sering diomeli ibunya. Bukan tanpa alasan, David ini nggak kerja dan hanya menghabiskan uang dari hasil jerih payah ibunya selama kerja di Hongkong. Apapun kedudukan kalian, tetap jaga tutur kata ya guys.